Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sidarto, Pak Timpres, Pak Bupati, Kapolres, Pak Dirjen, dan Kadisub Jabar, dan teman-teman media yang saya hormati. Hari ini tentu kita bahagia, pergerakan mudik di Nagrek berjalan dengan lancar. Bisa dibayangkan bahwa puncak mudik terjadi kemarin dengan produksi sebanyak 128.000. Jika dibandingkan 2019, puncaknya itu di H-3, 97.000. Jadi walaupun ada kenaikan yang cukup tinggi, masih tetap bisa dikendalikan. Oleh karenanya, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Bupati, Pak Kapolres, dan Kadishub yang memberikan dukungan proses kegiatan ini. Saya tadi juga melihat bahwa bukan saja kegiatan lalu lintas, tapi juga kesehatan dan lain-lain, sehingga mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.